Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera dan bersama saya Afzal Zaman bertemankan rakan tugas Naila Huda. Okey, susulan serangan udara yang berlaku di Idlib sejak Disember lalu, lebih 300,000 orang dilaporkan melarikan diri daripada wilayah selatan Idlib ke sempadan Turki untuk mendapatkan perlindungan, dan ketika ini mereka amat memerlukan bantuan kemanusiaan, terutamanya perlindungan, makanan, ubat-ubatan. Dan juga barangan-barangan lain, kelengkapan diri untuk menghadapi musim sejuk sekarang. Namun, sejauh mana segala keperluan mendesak ini sudah tersedia untuk mereka? Itu yang menjadi persoalan, Naila. Ya, dan sekiranya bantuan tidak mencukupi, apakah nasib rakyat Syria selepas ini? Jadi untuk mengupas semua persoalan ini, kita ada di studio Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia, Tuan Zairul Shafuddin Zainal Abidin. Bukan pertama kali berada di sini untuk menceritakan tentang kerja-kerja kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Dan juga kita ada nak juga menghubungi Irma Hasmi, ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia, dan beliau kini sedang menjalani misi kemanusiaan di Gaziantep di sempadan Turki di belah selatan berdekatan dengan Syria. Yeah. Sudah bersedia di talian? Okey, mungkin Irma, bagaimana keadaan cuaca di Gaziantep sekarang ini? Okey, hai, assalamualaikum. Untuk cuaca sekarang memang sejuk-sejuk, bukan sejuk biasa. Satu sebab dia campur dengan keadaan yang berangin. So sejuk dia tu bertambah dengan keadaan berangin tu memang menyucuk sampai ke tulang. Kalau kita bagi tahu darjah Celsius tu, macam di Istanbul, Turki, memang dalam 6 darjah Celsius ke 1 darjah Celsius. Tapi sekarang ni saya dah berada dekat Gaziantep. Kat sini suhu kami sampai tadi 3 darjah Celsius. Tapi makin tengah malam, makin nak ke pagi, untuk keesokan hari ini mencecah ke negatif 1. Dan memang keadaan di daripada Istanbul ke Gaziantep hujan. Hujan dari pagi sampai ke petang. So keadaan jalan raya sekitar kawasan memang basah lah. Baik, Irma, mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai keadaan di sana. Boleh bagi kami gambaran bagaimana keadaan pelarian Syria di sana? Okey, yang menariknya kami berpeluang dan sempat ke Pejabat Islamic Relief Syria Mission. Dekat sini kita dapat info-info daripada tim. Dekat sini memang full info lah. Alhamdulillah, saya syukur sangat sebab saya dapat gambaran yang sebenar bagaimana keadaan dan perkembangan ataupun konflik yang berlaku dekat Syria. Satu perkataan daripada satu ayat yang mereka beri pada saya, gambarkan yang keadaan kat sini adalah hampir-hampir boleh disebutkan paling teruk selepas Perang Dunia Kedua. Mereka gambarkan ke tahap itu. Dan kita tahu kalau ikut tahun tu, ni masuk tahun ke-9 konflik yang berlaku. Dan kalau sebut tentang pelayanan-pelayanan Syria dekat sini, memang mereka sentiasa menyimpan hasrat mereka tu untuk kembali ke tanah air mereka, ke Syria. Dan kalau cerita pasal keadaan statistik, memang jumlahnya berjuta-juta lah. Cerita pasal pelarian, memang pelarian yang masih memerlukan perlindungan tu mencecah ke 6.5 juta. Dan ada satu lagi yang menarik yang saya dapat tahu, sebelum saya ke sini, saya membayangkan yang pelarian saya ini hanya duduk di kem-kem, mereka dikumpulkan satu tempat. Tapi bila sampai sini, saya dapati yang mereka ni ada dalam kelompok-kelompok yang tertentu, bukan sekadar di camp saja. Itu antara tempat yang jumlah tertinggi. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang terpaksa berdikari sendiri, yang ramai hidup kat luar sana, yang mereka dalam keadaan rumah yang begitu daif sekali, ataupun mereka tak ada tempat tinggal, yang homeless. So, dan juga ada juga rumah-rumah anak yatim juga di sini. Irma, apa aktiviti-aktiviti ketika musim sejuk yang mungkin boleh dijalankan oleh pelarian Syria, dan ada tak macam kebimbangan penyakit-penyakit ketika musim sejuk, bagaimana untuk mengatasi ia je berlaku penularan ke dalam di kamp-kamp pelarian di Syria tersebut? Mungkin ada pemberian sedikit pemberian vaksin ke, ataupun ada ubat-ubat yang sebagai persediaan? Bagaimana persediaan daripada segi kebimbangan penularan penyakit ketika musim sejuk itu, dan juga aktiviti yang dilakukan oleh pelarian Syria di sana?
Okey, saya akan kongsikan aktiviti yang kami jalankan kat sinilah. Kalau ikutkan tim Islamic Relief di sini, mereka memang bekerja sepanjang tahun. Apa musim sekalipun penyampaian sirian sentiasa mendapat bantuan. Tapi bila musim sejuk ni ditambah dengan keadaan yang musim sejuk tu, mereka akan menghadapi satu situasi yang sukar lagi lah. Berkaitan dengan cerita pasal penyakit tadi tu, setakat ini yang kami dapat info masih dalam keadaan yang terkawal, yang di bawah Islamic Relief. Mana PDP yang manfaat di bawah Islamic Relief. Tapi memang kalau sebut tentang kesihatan, itu antara program pertama yang memerlukan perhatian, dan dia adalah jumlah yang tertinggi. Memang kesihatan adalah main focus kat sini. Saya yang beri kesihatan dari segi water sanitation dan juga hygiene, kemudian terus ke food security, livelihood, lepas tu seterusnya ke education, kemudian penajaan anak yatim dan juga perlindungan lah untuk mereka. Okey, sebut pasal tentang program kami kat sini yang kami dah jalankan dalam masa 2-3 hari lepas. Kami sempat pergi melawat ke dua buah rumah anak yatim yang mereka berdikari, bukan duduk di kamp pelarian ya. So dua keluarga ni memang pengalaman yang berbeza. Keadaan anak-anak tersebut pun berbeza dan apa yang mereka telah lalui pun berbeza. Yang keluarga pertama tu memang dia kehilangan ibu kandung dan juga ayah kandungnya. So memang dia adalah mereka adalah anak yatim, kecil. Nak cerita tentang tersentuh tu memang tersentuh. Satu cabaran buat saya tak boleh menunjukkan kesedihan dan tak boleh menitiskan air mata depan mereka. Tapi realitinya memang tu yang berlaku. Saya terpaksa menahan setahan-tahannya depan mereka supaya saya tak nak emosi tu terbawa-bawa ke mereka juga, sebab mereka tak menangis, tapi daripada air mata wajah tu kita nampak mereka sangat dahagakan kasih sayang. Mereka perlukan support daripada kami yang datang. Macam kami sangat diraikan, dan bayangkan kami sampai tu terus melulu dan peluk, dan saya tersentak. Macam benda tu saya dapat daripada anak-anak saya sendiri. Saya takkan dapat daripada orang lain kalau kat tempat tinggal saya sendiri. Tapi bila sampai dekat sini, saya dapat daripada orang yang saya tak kenal, daripada saudara-saudara kita yang dalam kepayahan. Itu untuk keluarga pertama yang kami sempat lawat semalam. Dan satu lagi keluarga, dia kehilangan ayah kandung dia dan mereka tinggal dengan ibu lah. So, yang itu empat orang beradik. Memang sangat banding dengan umur mereka, tak sangka mereka sematang itu untuk menghadapi apa yang mereka lalui. Dan saya sangat banyak kagum lah bagaimana ibu tu punya ketabahan menjaga, mendidik, membesarkan anak-anak dalam keadaan yang begitu daif sekali. Okay. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Hirma Hasmi Ibrahim atas perkongsian ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia mengenai keadaan semasa di Syria, di mana mereka menghadapi musim sejuk. Dan mungkin kita nak kepada Tuan Zairo. Tuan Zairo, kalau kita lihat konflik kemanusiaan di Idlib, di Syria, sudah pun 9 tahun dan juga banyak NGO-NGO yang datang memberikan bantuan. Mungkin boleh ceritakan sedikit, mungkin Islamic Relief, apa jenis-jenis bantuan yang boleh disalurkan dan setakat 9 tahun bagaimana bentuk itu datang? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama sekali terima kasih kepada awak ni kerana menjemput saya sekali lagi dan tidak jemu-jemu untuk kita bila kita bercakap ni semua bagi pihak penerima manfaat. Now, yang pertamanya, apabila krisis di Syria ini berlaku pada bulan, kalau tak silap saya, bulan 5 2011 di sebuah bandar bernama Daraa. Kita Islamic Relief Lebanon, Islamic Relief di Iraq, di Jordan, ya, dan juga di Turki belum ada operasi pada masa itu. Jadi kita sudah memberitahu kepada staff kita di sana untuk be on standby. Jadi dua bulan selepas berlaku in Mei, pada bulan Julai kita mula memberikan bantuan dari luar Syria. It's emergency, maknanya pelarian. Ya, kita bayangkan daripada 18 juta penduduk di Syria, actually 12 juta terkesan. Mereka menjadi 6 juta menjadi pelarian di dalam negara sendiri. IDPs dalam masa kemanusiaan. Dan yang lain tu mana yang boleh lagi keluar. Okay. Jadi bermulanya di situ, kemudian pada
bulan 1 2012, kita membuat keputusan Islamic Relief secara global untuk masuk dan membantu di dalam Syria. So daripada 2012 sehingga sekarang, it's basically sudah 8 tahun di dalam Syria. Tetapi keadaan bantuan kita tu pun dia sangat mencabar. Sebab satunya hospital kita, bekalan kita dan sebagainya dibedil, dibawa petugas kita ramai yang meninggal, ya. Kita menceritakan tentang petugas penuh masa tau. Bukannya sukarelawan yang just pergi dan balik. Okay. Jadi satu. Yang keduanya, apa jenis bantuan? Seperti biasa sebagai sebuah NGO antarabangsa, kita ada prosedur dan cara kaedah kita buat kerja. Kita bukan simply bagi apa yang kita nak bagi. Jadi the assessment ataupun penilaian tu sangat penting. Akhirnya sebagaimana yang disebutkan oleh apa ni Irma tadi, dalam konflik kemanusiaan macam ni kan, dia kita bayangkan sebuah negara tu yang almost hancur lah. Jadi seperti biasa benda seperti makanan, you're talking about food, you're talking about ubat-ubatan, you're talking about psychosocial, you menceritakan tentang air bersih, keadaan tempat perlindungan. Jangan sebut pasal rumah. Kita menceritakan tempat yang sebenarnya tak tahu mana dah mereka nak duduk, semuanya tidak selamat. Tetapi di situ sebagai NGO kemanusiaan, kita kaedah bantuan kita itu adalah melalui staf kita di negara-negara ini dan kemudian staf kita yang berada di dalam Syria yang sedang berhadapan dengan pelbagai jenis cabaran, ya, itulah yang sudah terkorban dan apa ni sebagainya. So it has been macam itu untuk 9 tahun. Secara ringkasnya kalau boleh saya kongsikan, kita sudah membelanjakan sehingga 1.4 bilion ringgit. Bilion bagi NGO benda tu sangat besar dan sebenarnya it's not good, benda yang tidak baik. Tetapi apakan daya, ya. Itu bukan bermakna bila saya sebut ini bahawa kita banyak duit, tidak. Sebenarnya money is never enough. Sebab krisis itu sentiasa berterusan dan dari segi kemusnahan dan sebagainya terlampau banyak. 1.4 bilion itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya, tetapi lebih baik kita membantu sekadar yang boleh daripada tidak dibantu langsung. Now, 1.4 bilion ni lebih kurang 50 buah ambulans dalam masa 2000, saya menceritakan statistik 2012 sehingga 2017. It's not the latest. We have given sehingga 50 ambulans yang masuk ke dalam. Kita sudah membantu lebih daripada 2 juta orang. 2 juta patient. Lebih daripada 3 juta food parcel ataupun pack-pack makanan yang sudah kita edarkan. Tetapi apalah maknanya 2.5 juta ataupun 3 juta food parcel sedangkan ada 12 juta orang yang memerlukan bantuan yang sangat kritikal pada kita itu. So secara ringkas ini adalah skala bantuan yang sudah kita berikan. Dan seperti biasa juga sebagai petugas manusia ini, harapan kita ialah perdamaian tu biarlah dia berlaku secepat mungkin. Ya, betul-betul. Supaya dia boleh balik ke negara. Sekarang ni pun ada usaha yang dijalankan oleh Rusia dan juga Turki kan, kalau benar, tak salah saya, mempertemukan kerajaan di Aleppo itu sendiri dan juga puak yang menentang Khalifah Hiftar. Kalau tak salah adalah rundingan di peringkat tertinggi, pemimpin tertinggi kalau dari segi politiknya. Tapi sekarang ni kita nak fokus kepada keadaan di Syria itu sendiri, cuaca sejuk, Nailah. Jadi ada banyak kerja-kerja kemanusiaan, projek yang dilakukan di sana, tapi yang dilakukan sekarang banyak tumpuan tertumpu kepada bantuan dari segi tertumpu kepada cuaca sejuk di sana. Benar. Winter relief. Jadi rakyat Malaysia sendiri kalau cakap tentang cuaca sejuk ni sesuatu yang seronok. Ui, semua pergi dekat tu Shah Alam apa ada ICT. ICT. Cuaca sejuk ni sesuatu yang kami nanti-nantikan, teruja. Yang teruja bila kita gambarkan snow dan sebagainya. Tapi gambaran yang kita lihat di Syria di sana bukan seperti yang kita idamkan, seperti yang kita nak. Boleh bagi gambaran bagaimana sebenarnya realiti di sana? Saya menahan air mata masuk ke dalam. Tak apa, it's okay. 2014 kita memberikan, kita kena faham bahawa Islamic Relief kita NGO global. Bila kita kata bantuan musim sejuk di peringkat global, kita menceritakan tentang kita nak cuba mendapatkan sehingga 40 juta ringgit. Sebab kita membantu di tiga benua. Bukan tiga negara, tiga benua. Jadi Syria ni dia termasuk dalam di kalangan apa ni, Yemen, Palestin dan sebagainya, dalam Timur Tengah, di Timur Tengah, di Middle East. Benua yang keduanya ialah di Eropah Timur. Yang ini termasuk apa ni, seperti Chechnya, we are helping in Kosovo, in apa ni, negara Balkan, ya. Dan kemudian yang ketiga ialah di Asia. Jadi kita kena faham bahawa untuk Islamic Relief Malaysia, we are focusing on bantuan musim sejuk kita pada tahun ini yang kita nak raise 1 juta ringgit itu untuk mereka pelarian Syria
dan juga di Pakistan. Orang tahu, oh, Pakistan pun kena juga. Pakistan pun kena juga sebab mereka ditimpa dengan gempa bumi sebelum berlaku musim sejuk. Balik kepada musim sejuk ini, apa ni, pengalaman kerja saya apabila memberikan bantuan di Kosovo. Kita, bagi kita baguslah, kita main snow. Tetapi bagi mereka, mereka tidak ada pilihan. Saya pergi, sebenarnya ada dalam video yang, yang dimainkan tadi, kita pergi ke sebuah rumah, contohnya di kawasan Vushtri, jangan tanyalah kat mana, tapi kampung dia nama Vushtri. Kita jumpa pakaian dia macam, it's like -5, -10 degrees C. Air beku pada suhu kosong. Ini bawah lagi pada suhu beku. Maknanya sejuk dia tu, sejuk memang hypothermia dan frost ni, kau silap-silap, you akan je frost, pecah-pecah tangan you. Punya sejuk. Nah, mereka ni tak ada pilihan. Rumah mereka lebih kurang 1/5 studio ini. Anak ada 3 orang, husband and wife. Kami tak jumpa suami dia sebab suami dia terpaksa berjalan kaki sehingga 1-2 kilometer untuk mencari apa ni, kayu api. They need kayu api sebab untuk memanaskan rumah. Jadi kita kena faham, bila bantuan musim sejuk ni, eh, kenapa tak bagi baju sejuk? Saya terus terang saya kata, baju yang dipakai pun, Naila pun pakai baju lebih tebal daripada ibu. Sedangkan kami ni, bungkus, it's -5, -10 degrees C. Satu. Yang keduanya, nak sampai ke rumah dia itu, kita berjalan tu, kita pun sebab licin, dia dia salji itu, dia dah jadi ice tu. Bila jadi ice, kadang-kadang kalau you drive kereta pun, dia dah tak grip. Jadi kasut yang kami pakai itu pun, memang kita pun tergelincir juga. Dan tangan saya, saya terpaksa pegang kepada sesuatu. Jadi bila saya pegang pagar tu, dia pagar duri, pagar yang berduri, tangan saya pun luka. Tapi kan, tangan saya luka, saya ada pilihan untuk balik ke Malaysia, balik ke hotel dan sebagainya. Tu. Tapi bagi mereka, sangat miskin dan 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 tinggal pun dalam keadaan, kita bayangkan di Eropah pada masa itu, di di Kosovo, mereka masih mendapatkan air daripada telaga. Masih ada telaga. Dan at -5, -10 degrees C, ibu ni terpaksa keluar ambil air, dan dan kita pun bila nak menghayati benda tu, kita pun cuba tarik ni kan, sejuk. Tapi that's where they need the water untuk anak-anak dia, anak ni dan sebagainya. So itu, jadi kan, betullah, rakyat Malaysia alhamdulillah syukur, kita sangat bersyukur, kita ada rezeki, we go for snowing dan sebagainya. Tapi lepas tu kita balik dan kita pun ada baju tebal. Tapi bagi yang dibantu ni, mereka tak ada pilihan, tak ada pilihan lain. Okey, itu dia sedikit sebanyak perkongsian daripada Tuan Zairul mengenai keadaan di Syria. Tapi sebelum kita nak biarkan Tuan Zairul bercerita lebih banyak pengalaman untuk kongsikan lebih banyak lagi apa yang berlaku di Syria, kita perlu rehat dulu seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi, masih menceritakan tentang projek-projek atau misi kemanusiaan di Syria, terutamanya pada musim sejuk ini. Dan kami masih bersama Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia, Tuan Zairul, yang tadi memberikan gambaran tentang musim sejuk di sana. Bukan seperti yang apa rakyat Malaysia mengidamkan, yang ingin. Dan kita nak teruskan perbincangan mengenai kempen rayuan musim sejuk ataupun winter appeal ini. Siapakah golongan sasaran yang bakal mendapat manfaat? Sebelum ini kita lihat ada dalam 2 juta rakyat di sana yang mendapat manfaat daripada misi kemanusiaan di dari Islamic Relief Malaysia. Tapi kali ini pula, siapakah golongan sasaran dan selain pelarian Syria, dan kenapa, mengapa Islamic Relief memilih kelompok itu untuk dibantu? So, yang mana yang saya sebut tadi, sebenarnya yang nak dibantu ni, musim sejuk ni sangat ramai. Saya bagikan gambaran tadi tentang satu keluarga di Eropah Timur. Sama juga dengan, okay, itu dalam keadaan sebuah negara yang aman. Kosovo negara yang aman, stabil. Tapi mereka miskin. Okay? Mereka hanya ditimpa dengan, you know, dalam bahasa bahasa kemanusiaan ini, kita ada man-made disaster, konflik, dan juga natural disaster oleh kerana musim sejuk. Now, di Syria dan juga di negara-negara yang kita sedang ni, kebanyakannya mereka kena dua-dua. Musim sejuk dan juga konflik. Kan? Mereka dibedil, dibom dan sebagainya. Bukan satu tahun, sudah 9 tahun. Dah lah miskin. Tak ada pilihan. Jadi foto-foto yang ditunjukkan tadi adalah foto yang real, yang mana kita melakukan apa ni, kerja-kerja itu. Jadi apa yang berlaku ialah, pada kali ini kita kata sasaran, jom kita letak dalam RM1 juta. Kita buat kempen selama 5 bulan yang akan berakhir ujung bulan Januari 2020. Tapi kalau ada lagi, kita mengalu-alukan sebab kita NGO kemanusiaan yang touch and stay. Kita bukan touch and go. Kita tidak kira musim untuk kita memberikan bantuan ini. Satu. Yang keduanya ialah, kita kata dengan 1 juta ini, mari kita bantu lebih kurang 1,600-1,700 keluarga Syria yang berada di Gaziantep. Gaziantep ni di dalam Turki. Sebab pelarian ni dia memang dah melimpah
keluar. Kita tahu ada lebih kurang 2 hingga 3 juta pelarian Syria di Turki sendiri. So Gaziantep adalah salah satu bagi yang biasa pergi, dia tahu itu di sebelah selatan antara bandar-bandar yang paling dekat dengan Idlib dan juga Aleppo di sempadan Syria. Jadi memang dah ramai di situ. Kemudian di dalam Syria sendiri, maknanya tadi tuan menceritakan tentang di Idlib dan juga Aleppo. Ini sebenarnya adalah antara safe havens yang ada. Sebenarnya Idlib dan Aleppo ni macam dua buah negeri dalam Syria. Jadi dia sepatutnya stabil, tetapi bila itu pun dia bedil, jadi apa lagi pilihan yang ada. So fokus kita adalah untuk keluarga pelarian Syria, winter appeal kita pada kali ini di Gaziantep, ini yang di dalam Turki dan juga di utara Syria. Dan juga yang kedua juga ialah kepada mangsa gempa bumi di Mizpur di Pakistan. Sebab mereka ditimpa dengan gempa bumi dan kemudian dalam keadaan sejuk di pegunungan dan sebagainya, di situ Islamic Relief Pakistan akan menghulurkan bantuan ke sana. Jadi winter appeal kita adalah itu, dan kemudian package-package kita adalah kita kata 200. Ini sebenarnya gambar yang saya ceritakan tadi. Yang saya bercerita ini dalam keadaan negara yang aman. Dan kemudian yang foto yang yang itu adalah brother baby, sebenarnya dia adalah rakan sejawat saya di Kosovo pada ketika itu dalam keadaan aman. Tapi bila kita tengok paparan termasuk dalam Syria, Iraq, Yemen dan sebagainya, ini adalah negara konflik yang memang saya nak cuba tengok ini. Brother baby, apa ni, Blerim, ini salah seorang anak yatim yang kita bantu di sana, tapi dalam keadaan rumah mereka still okay. Tapi yang Syria ni adalah memang dibedil bukan satu, dua tahun, tiga tahun, tujuh tahun. Satu generasi sekarang ni tidak ada apa ni education dan sebagainya. Jadi yang di Mizpur Pakistan lebih kurang 200 keluarga juga. So apakah dia bentuk bantuan dia, depending ikutlah kemampuan, tapi package-package yang kita letak itu kalau kita boleh invest lebih sikit, bolehlah mereka memanaskan rumah mereka. Jadi dapatlah 3 4 orang ataupun satu keluarga mendapat impact bantuan itu. Tapi kalau RM200 tu lebih kepada pakaian-pakaian musim sejuk untuk ahli keluarga tersebut. Kalau macam mana kalau kita kan nak berikan bantuan, zahirkan keprihatinan kita kepada pelarian Syria ataupun melalui kempen-kempen rayuan ketika musim sejuk ni kan. Macam-macam peranan yang boleh masyarakat di luar sana untuk ambil. Oh, bagi saya senang je. Bagi kita sebagai NGO ialah untuk kita, we want to facilitate, kita mempermudah carakan. Tetapi dalam masa yang sama, Islamic Relief, kita yakin juga bahawa rakyat Malaysia khususnya dan juga warga dunia amnya, elok mereka ada knowledge. Biarlah mereka memberikan bantuan itu dalam keadaan mereka menjadi a smart donor, menjadi seorang apa tu penderma yang bijak. Satunya, you kenal pasti betul ke bantuan ini sampai. You kena tanya soalan-soalan yang kritikal. Adakah admin cost tu tinggi ke, ataupun sebenarnya bila bagi RM200 ni semua pergi ke sana ataupun tidak. Lepas tu bila sampai di sana, macam mana benda tu nak disampaikan, betul ke sampai pada orang yang menerima, ataupun duit tu divert ke tempat lain dan sebagainya. Ini soalan-soalan yang kritikal, perlu diletakkan dan kritikal. Yang keduanya ialah sebab krisis berlaku dalam dunia ini, dia terlampau banyak. Dan misi ataupun hala tuju Islamic Relief ialah kita nak wujudkan dunia yang prihatin. Dunia yang prihatin dan juga masyarakat yang cakna, yang mengambil tahu. Bukan setakat donate. Bolehlah, derma tu boleh. Betul kita nak benda tu. RM200 ke apa, sangat bermakna. Sebab bila di sana, antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati, kan? Jadi that's one. Tetapi bagi kita di sini, kita percaya bahawa melalui social media kita, melalui laman sesawang kita, melalui kita berseran sekarang ini, kan? We have to touch as many people as possible supaya mereka bukan sahaja menderma ataupun memberikan bantuan dari segi kewangan, tetapi juga mereka tahu di mana, ke mana, untuk apa dan sebagainya. Tuan Zarul, kalau boleh kita apabila pelbagai NGO menyalurkan bantuan-bantuan di luar negara kan, ada juga Tuan Zarul, individu ataupun pihak tertentu yang mempersoalkan tindakan tersebut. Katanya dalam Malaysia ni ada lagi rakyat yang miskin dan sebagainya yang perlu dibantu. Kenapa kita sibuk-sibuk nak pergi luar negara? Ada individu tertentu ada. Kan? Betul tak? Sebagai NGO yang sedasa mesti ada juga terima kritikan-kritikan tertentu daripada pihak-pihak tersebut. Betul. Jadi macam mana kita nak sedarkan rakyat Malaysia bahawa orang di luar sana, jangan kita bandingkan dengan apa yang ada dalam negara? So, Tuan Zarul, tolong jelaskan. Yang pertamanya, saya sebagai diamanahkan sebagai ketua pegawai eksekutif. Sebenarnya position ketua pegawai eksekutif kalau you di dunia bisnes corporate sangat dicari-cari.
Tapi position sebagai CEO dalam NGO kemanusiaan ni position yang orang tak nak cari. Sebab tanggungjawab kita kepada donor, kepada masyarakat, kepada Tuhan sangat besar. Tapi saya ambil cabaran ini dan saya ingin memberitahu di sini sebagai yang diamanahkan dan juga saya berterima kasih kepada tim saya yang siang malam membantu saya dan juga semua sukarelawan di sana. Kita ada KPI kita, Islamic Relief Malaysia, kita membantu sekurang-kurangnya 30,000 orang di dalam negara. Itu yang pertama. Every year 30,000, tapi kita memang akan exceed this KPI lah. Macam tahun lepas saja, terima kasih banyak, kita bantu lebih daripada 70,000 orang dalam Malaysia sahaja, dengan staff lebih kurang 50 orang. So we try to be as cost effective as we can. Jadi itu menyangkallah pandangan yang sebelum ini. Mungkin pandangan yang ada. Poin yang kedua saya nak beritahu begini sahaja. Kita ada air bersih, kita boleh minum. Saya pergi ke berbelas buah negara yang menghadapi konflik. Bukan sahaja air tak bersih, ada negara yang langsung tak ada air. Ada ibu-ibu yang datang ke klinik, ke tempat kami, dia kata sakit perut tapi dia tak ada benda nak makan. Ranting kayu kau boleh nak makan ranting, tapi tak boleh, dia telan pasir. Sekurang-kurangnya kita di Malaysia, kita ada rumput hijau yang boleh kita makan. Of course kita kata rumput, itulah orang Malaysia kan. Tapi alhamdulillah kita ada benda hijau yang boleh kita petik dan makan. Tapi saya tengok di Somalia, di Afghanistan, mereka tak ada apa nak makan langsung. Air tak ada apa nak minum. Sekarang-sekarang bagi kita, kita ada Sungai Kelang yang paling dekat. Forget about warna air, tapi air itu ada. Cuba kita fikir-fikir kan. Ya, dan Tuan Zairul bukan saja 7 tahun melakukan kerja misi kemanusiaan, 10 tahun di Syria, bukan? Ataupun di seluruh beberapa negara. Dan secara ringkas boleh rangkumkan bagaimana perasaan ataupun cabaran seperti yang Irma sebutkan tadi, menahan air mata, menahankan rasa kasihan itu. Saya letakkan diri sebagai pegawai kemanusiaan, saya tak boleh bayangkan bagaimana nak menahan emosi itu. Jadi dah 10 tahun berkecimpung dalam industri ini, adakah ia semakin mudah untuk menahan emosi ringkas ataupun masih susah? Sebenarnya dalam dunia kesukarelawanan dah 40 tahun, saya dah 4 dekad. So you have to be passionate about it. Kalau macam kita suka untuk menolong manusia, membahagiakan manusia, kita sendiri kena menyediakan diri. Satunya ilmu, yang keduanya fizikal, yang ketiganya emosi. So sebab itu normally untuk sukarelawan kita akan ada special briefing sebelum mereka pergi. Irma sendiri sudah menjadi ikon kemanusiaan yang paling lama dengan kita, sudah 5 tahun. Memang emosi itu ada. Tapi that's why kita ada special debriefing setiap hari supaya kita boleh luahkan. Kan? Tapi itulah yang kita hadapi, dan kalau tidak kita buat, siapa lagi yang nak buat? Jadi saya mencadangkan supaya yang menonton pada hari ini, kita sama-sama menjadi warga yang prihatin. Tak semua orang boleh pergi, tapi yakinlah dan ingatlah, semua yang berlaku di seluruh dunia jangan kata tak ada kesan di Malaysia. Sebagai contoh, gempa bumi tak pernah berlaku, ataupun banjir banyak tempat di Malaysia alhamdulillah tak pernah berlaku, tiba-tiba dalam 2-3 tahun ini terjadi. Dan dalam dunia kemanusiaan kita kata it's a climate change, it's a cross-cutting issue. Dia akan membuat kesan kepada orang lain. So teruskan dengan usaha mulia oleh Astro Awani, menyampaikan berita-berita ini, dan kami akan melakukan yang terbaik di dalam bidang kami. Okey, setiap manusia, setiap peranan perlu diambil, perlu digalas dengan rasa tanggungjawab seluruh kita masyarakat, bukan hanya terletak kepada beberapa individu ataupun pihak sahaja. Ya, terima kasih kepada tetamu Tuan Zairul, sedikit sebanyak kongsikan tentang kerja kemanusiaan di sana. Anda juga boleh melihat projek mereka ataupun salurkan bantuan, boleh cari mereka di Facebook dan juga di laman media sosial Islamic Relief Malaysia. Terima kasih. Sekian sahaja daripada kami di Awani Pagi. Saya Nala Huda. Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.